lagi. Dah. Habis. Selesai ya. Bahagian ni. Semoga Musang King ini dapat tumbuh sehat. InsyaAllah. Okey, ini pokok anak pokok Musang King. Dia nampak macam lambat nak tumbuh, kita nak buat pemulihan. Pemulihan bukan apa, untuk upgrade tanah persekitaran. Sekarang ni kita dah korek tanah sekeliling dia. So nanti kita nak bantu dengan tanah yang berkhasiat, tanah berbaja. Okey, kita buat campuran sikitlah. Campur dolomit, campur dengan CIRP, campur dengan teh kambing. Campur dengan tanah-tanah ni. Dan kita letakkan juga water retention gel. Supaya dia sentiasa dapat stok air yang mencukupi. Pokok ni tengok. Kalau kita tengok ni. Dia tak cukup air lah ni. Kesan daripada musim panas yang melampau. Ni musim panas yang melampau. Tak cukup air. Tapi kita terus menyiram lah. InsyaAllah. Kita cuba perbaiki. Apa kelemahan. Semoga dia akan lebih baik. Okey, let's go. Okay, sekarang kita proses tanah ni ya. Gaulkan dia dulu. Sebelum kita masukkan dia ke dalam sini. Ha, ni dalam ni. Jadi kita proses dulu. Kan kalau tak sempat dalam ni juga kita boleh proses juga. Tak ada masalah. Ha, jadi kita proses yang ni dulu. Okey, campuran dia setakat ni kita gunakan tanah yang ada ni. Tanah dia ni, tanah asal ni. Campur dengan tanah yang kita beli ya. Tanah hitam ni. Tanah bakar. Kita gaulkan je lah. Okey. Gaul sampai rata. Kita campurkan juga sedikit CIRP. Penggalak akar. Ni penggalak akar. Bagi akar dia larat-larat. Agak dia dah sebati tu okey lah tu kan. Kita rumput-rumput tu kita buangkan sikit. Dia lebih kurang lah sebab kita nak buka tanah juga. Okey, settle bab tu. Sekarang kita nak memproses dalam ni pula. Okey, kita taburkan CIRP dalam tanah ni. Okey, nanti kita nak gaul kan. Okey. Lepas tu kita nak gaulkan dalam ni. Macam-macam cara kobun dan ni cara sendirilah. Tak semestinya nak diikut. Jadi saya ambil cara yang senang untuk saya. Okey, bubuh sikit teh kambing. Kadang-kadang dalam kebun ni saya berdua. Kadang-kadang saya seorang aje. Seorang lagi partner. Ni bos Razak nama dia. Ni nak buatlah ni, kita buat. Okey. Kita campurkan dengan aneka campuran yang senang. Ini teh kambing. Ada yang dah hancur, ada yang belum. Okey, ni garam. Banyak, kita boleh cikgu garam. Cukup. Okey. Lepas tu kita bubuh tanah ni. Campurkan semua tanah yang ada ni. Okey. Dan campurkan juga dengan tanah ni.
Ini saya beli ya. Tak tahulah. Katanya tanah bakar. Tapi tak apalah, boleh je. Ambuh. Okey, gaul. Sekarang kita nak gaulkan dia. Ini saya balas lagi CRP biar ada banyak sikit apa. Lagi akan ada kembang secukupnya. Okey, sekarang kerja-kerja menggaulkan tanah tu supaya dia sebati. Lepas tu baru kita akan masukkan tanah yang tu pula yang dah proses tadi . Okey. Gaulkan sampai rata. Merata lah, berkeliling. Rumput-rumput semua. Kita harap lepas ni pokok ni tumbuh sihat, tumbuh subur. Mudah-mudahan lah. Okey, nanti kita buat piping pula untuk dia supaya dia ada drip yang boleh mengekalkan pertumbuhan dia dengan lebih mantap. Okey, dah sudah. Sekarang kita bubuh tu. Tu water resistant gel. Bubuh water resistant gel keliling. Ni gel lah. Mari tengok sikit. Sekejap. Ni rupa dia gel. Ni rupa dia. Dah jadi gel. Kita bubuh je. Bubuh keliling. Okey. Sekarang kita letakkan gel di keliling dia. Ini water resistant pula. Salah. Water retention. Water retention . Tujuan dia. Dia dekat dengan pangkal pokok pun tak apa. Tujuan dia supaya dia boleh menyerap air dan menyimpan air. Memang dia berfungsi, operasi dia sebagai bank air ni sebenarnya. Stok menyimpan air. Okey. Isi air sikit, kita masuk kembali. Okey. Tak payah nak teragak-agak. Kita buat sini je. Bagi habis terus. Dah habis pun dah. Okey, ini pokok yang beli kahwin kahwin dalam polybag. Pada masa akan datang saya tak buat lah pokok, saya tak beli lah pokok kahwin ni. Saya akan tanam biji dan kahwinkan di lapangan. Okey, next kita bubuhkan yang tu pula. Yang dalam kita sorong tu kita pindahkan. Penuhkan segala ruang yang ada. Kita bubuh nanti kejap, kejap. Kita pakai skop . Kita bubuh daripada pangkal. Baik, skop. Bosing. Dia akan turun dan turun dan turun. Cuma lebihan tu aku pakai ni apa? Okay. Tu. Alright. Tutup water retention gel tu. Tutup gel tu semua tutup kan. Gel tu duduk dalam tanah. Dia akan berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air. Okey, inilah gambaran daripada dekat . Saya zoom . Okey, kita tutupkan gel tu. Lepas tu kita selesai dah lah. Ni pokok. Okey, selesai. Alhamdulillah. Dah beres. Ini dia. Jadi kita memang saja dilekukkan situ . Jadi bila kita siram sana akan masuk air daripada tepi. Perlahan kita nanti kita tambahkan tanah dia. Alhamdulillah selesai satu bab. Tanam, sekarang kita buat air yang ni pula. Ini apa ni? Kita guna yang ni. Termiforce 212. Ni memang power untuk mengelakkan daripada masalah anai-anai. Okey, jadi sekarang ni kita dah bubuh dalam ni. Dalam ni tong ni kita terbalik-terbalik kan. Okey, Jadi kita nak bubuh situ .
Tanah dah ganti, baja dah bubuh, dah letak, penggalak akar dah letak. Sekarang kita letak yang ni pula. Racun anai-anai. Semoga pokok dapat tumbuh. Okey, tuang. Keliling aja. Okey. Tu air dia putih ya, nampak. Okey. Biar dia meresap terus. Supaya tak ada anai-anai lah berkeliling ni. Jadi dalam tadi ada water retention gel, dia pun akan menyerap ni dan sekaligus dia supply. Anai-anai kena temui fos ni pening lah. Dekat sini boleh berkeliling ni sikit. Okey, dah ringan keliling pokok ni sikit. Tak apa, boleh. Bukan dekat pangkal keliling. Situ. Berkeliling. Tu dia. Okey. Kita bagi secukupnya air. Hari ni tak payah siram dia. Tu ada satu baldi lagi kita bawa air. Siram secukup air. Okey. Okey. Nah, water tadi, water retention gel, serap. Anai-anai cuba nak mengacau akar dia, dapatlah penangan termifos. Termifos ni memang dahsyat. Setitik dia datuh dalam kereta, dalam kereta bawa petrol. Ni kita siram. Angkat pokok. Tak apa, siram. Lagi. Dah. Habis. Selesai ya. Bahagian ni. Semoga Musang King ini dapat tumbuh sehat. InsyaAllah.